nimba kunyit, nimba nimba kunyit, bukan nimba air. Miss, miss, ya Allah susah banget. Ini ribet banget loh jadi cewek ya, emang harus ribet guys, cewek tuh mesti ribet. Kalau nggak ribet nggak bisa cantik. Owner, apa? Ininya apa? Apa singgi? Hi guys, it's me Anggia Fiana. Welcome back this my channel. Seperti di judulnya, aku akan kasih lihat sama kalian beberapa barang kesukaan aku di bulan Juli kemarin. Karena sekarang ini udah memasuki awal-awal Agustus, jadi aku mau kasih tahu sama kalian nih, mulai dari hair care, body care, skin care, sama barang perawatan untuk kulit wajah yang menjadi favorit aku di bulan kemarin gitu. Karena kemarin itu waktu ada beberapa orang sih nanya di Instagram aku pas waktu aku ngepost alat pijat wajah gitu. Nah, aku mau kasih tahu sama kalian nih, sebenarnya ini emang rekomendasi juga sih buat kalian yang emang lagi cari untuk perawatan kulit di rumah aja. Emang ini kan lagi pas banget, kita lagi nggak boleh kemana-mana dan kayaknya nggak sempet juga kan lama-lama di klinik kecantikan di luar gitu. Jadi ini juga bisa jadi rekomendasi juga buat kalian pijet-pijet di rumah aja. Oke, ditonton video ini sampai habis. I hope enjoy this video. Don't forget like, comment, and subscribe, and happy watching. Yang pertama kita ngebahas untuk mulai dari ujung kepala dulu ya, nanti berlanjut sampai ujung kaki. Nah, untuk hair care-nya aku udah nyebutin ya, kalau sampo, sabun, pasta gigi aku lebih komplit di ini, komplit. Komplit di video aku yang sebelumnya nih, yang ini nih, di update my body care rutin aku. Aku udah nyebutin semuanya, banyak banget itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, aku nyebutin ini sekarang yang emang jadi favorit aku di bulan Juli aja ya. Jadi sebelum aku keramas, biasanya aku pakai minyak cem-ceman nih dari Mustika Ratu yang hair oil cem-ceman ini. Nah, ini bagus banget nih guys. Dia emang bener-bener bisa nguatin akar rambut, terus bisa bikin rambut kering aku tuh lembut banget, terus pokoknya terawat banget, yang tadinya pecah-pecah, rusak. Ini pas aku pakai hair oil cem-ceman dari Mustika Ratu ini, dia benar-benar merawat banget rambut yang kering, super kering rambut aku nih, yang ini. Nah, setelah itu kan habis 1 jam aku diamkan sebelum keramas pakai pakai sampo gitu ya. Jadi aku pakai hair oil ini dulu, terus habis itu baru aku bilas pakai sampo. Jadi setelah aku keramas, aku udah nggak pakai conditioner lagi. Jadi aku ganti pakai hair spa. Jadi spa rambut aku sekarang dari produk La Salway. Nah, ini tuh kayaknya produk dari Thailand. Jadi harusnya nyebutnya La Salway gitu nih guys. Nah, ini guys, spa smooth keratin. Dia itu benar-benar bisa bikin rambut kering juga benar-benar halus, lembut, wangi. Aku suka banget. Ini adalah racun dari TikTok. Karena banyak banget tuh yang nyebutin ini bagus dan ini rekomendasi, dan akhirnya aku keracunan dan memang luar biasa ya. Dia bekerja sangat baik di rambut kering aku, guys. Nah, ini nih bentuknya seperti ini. Tirut-tirut. Ini pas pengiriman full banget loh guys, wangi banget, enak gitu. Pas pakai ini tuh nantinya tuh jadinya tuh lembut banget, didiamkan selama 20 menitan gitu. Habis itu baru dibilas lagi sama air. Nah, setelah keramas, habis keramas biasanya ya tadi tuh aku pakai hair spa, lalu sesudah kering setelah aku keramas gitu ya, pokoknya intinya seperti itu, aku pakai vitamin rambut dari Biolage yang metrik. Sebenarnya ini udah aku sebutin sih di video aku yang ini ya, dan emang ini udah jadi favorit aku dari bulan ke bulan. Pokoknya perawatan rambut aku tuh memang udah komplit banget so far. Emang nanti aku bakal repurge banget. Yang kedua, body care dulu ya. Jadi aku biasanya abis mandi pakai lotion yang mana
nih ya. Masalah ada 3 guys yang lagi jadi favorit aku. Pokoknya kalau yang dari bulan-bulan kemarin, aku masih tetap jadi favorit si Scarlett yang charming ini ya. Karena emang dia wangi, terus ya the best banget karena dia benar-benar bisa merawat kulit aku menjadi lebih cerah, terus bikin kulit aku tuh lembut karena memang dia ada glutathione dan vitamin E-nya. Kalau kalian mau tahu lebih lanjutnya, kalian bisa lihat video-video aku yang Scarlett ini ya. Terus yang kedua, biasanya tuh aku kalau abis mandi di pagi hari itu, kalau misalkan aku mau berangkat kerja gitu, aku biasanya pakai Nivea ini, yang ini guys ya. Dia benar-benar bisa memoisturize banget kulit aku yang kering. Dan kalau misalkan aku malam, biasanya aku juga gini nih, kalau malam mau tidur juga mesti ribet juga guys. Aku tuh kalau malam mau tidur ya pakai body lotion juga guys. Ya biarin lah ya, kalau banyak ngomongin ribet banget loh jadi cewek ya. Emang harus ribet guys, cewek tuh mesti ribet. Kalau nggak ribet nggak bisa cantik. Nah pokoknya aku sebelum tidur aku pakai body lotion dari Bioderma ini guys. Nih guys. Nah, dia cocok untuk semua jenis kulit. Nah, dia itu bisa dipakai untuk orang tua, remaja, lalu anak bayi. Dia cocok banget. Ini aku sama anak-anak aku juga pakai sebelum tidur. Nah, karena anak aku tuh yang pertama kulitnya tuh bisa disebut kayak amis darah gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalkan ada nyamuk sedikit gitu ditepok, nanti dia bisa jadi gitu, jadi gatal, terus nantinya jadi merah cepet banget gitu kan. Jadi kalau misalkan aku rutin banget pakein lotion ini ke kulit dia itu ya, kesini aku perhatiin berapa minggu ini dia kayak cepet kering, terus malah mudah cepet hilang, walaupun memang nggak langsung nggak langsung hilang gitu bekasnya ya, tapi dia benar-benar efektif banget nih guys. Ini aku rekomendasi banget nih Bioderma ini, aku suka banget. Lanjutnya untuk skincare ya, jadi yang pertama cleanser dulu deh aku, karena emang kulit aku tuh ini aku tuh kayak lagi niat nggak niat bikin konten pokoknya harus semangat ya. Cleanser dulu deh guys ya. Jadi untuk mencuci wajah aku emang lagi super cari, selektif banget. Kulit aku tuh lagi super sensitif banget guys, makanya ini harus bener-bener cari skincare yang emang gak ada Jadi di bulan Juli kemarin aku udah nemuin nih cleanser yang emang cocok banget untuk kulit sensitif. Jadi yang aku cari itu adalah produk yang memang nggak ada alkohol, nggak ada pewarna, nggak ada pewanginya juga. Jadi no fragrance, no alcohol gitu ya guys. Jadi aku udah nemuin nih, dia dari produk Agnes ya, yang Dermacare, yang ini guys. Dia cocok banget nih untuk semua jenis kulit, diperuntukkan banget untuk kulit yang berjerawat, terus sensitif juga. Terus dia kayak apa ya, dia bisa bener-bener bikin tenang gitu loh kulit yang beruntusan, terus yang geradagan, pokoknya yang emang lagi sensitif kayak alergi gitu loh. Dia cocok banget nih karena emang dia gak ada ini, gak ada pewarna, gak ada pewangi. Terus dia juga ya pokoknya no alcohol, no fragrance gitu. Terus dia juga memang ada vitamin C nya juga, jadi bisa bikin kulit kita juga lebih cerah gitu. Pokoknya ini bagus banget sih, setelah aku pakai ini emang aku ngerasain nggak ada yang negatif gitu ya, perubahan yang negatif di kulit sensitif aku. Terus aku juga pakai Himalaya yang ini guys. Nah yang ini ya guys, jadi Himalaya ini yang mimba kunyit bukan mimba air. Nah ini tuh yang untuk khusus kulit berjerawat nih guys, yang ini. Karena kan dia tipe-tipenya banyak tuh, aku coba pakai Himalaya yang untuk diperuntukkan untuk kulit berjerawat. Karena kan biasanya kulit yang berjerawat itu lebih ke kulit sensitif kan masuknya. Jadi pas aku pakai kedua cleanser ini, sebenarnya aku nggak pakai dua-duanya sih. Jadi kalau ini habis aku pakai ini gitu. Next
abis cuci muka biasanya aku nggak langsung pakai toner, biasanya aku semprot-semprot dulu muka aku, spray gitu, pakai face mist dari cleaner yang ini nih guys. Dia tuh nggak cuma bisa dipakai untuk wajah, kan bisa dipakai untuk rambut, kulit juga, kulit badan. Ini bagus banget nih, dia tuh bisa melembabkan, terus bisa mengembalikan pH. Aku suka banget nih, karena dia bisa dipakai kalau misalkan kalian yang sering banget bekerja di AC, terus abis itu kalau kalian panas-panasan gitu kan bisa semprot face mist. Ya Allah, susah banget nyebut face mist aja ya. Pokoknya face mist favorit aku di bulan membersihkan wajah aku. Biasanya aku pakai micellar water karena kulit aku lagi sensitif, aku lagi nggak pengen pakai micellar water. Jadi aku double cleansing dengan cleansing oil. Jadi aku pakai cleansing balm. Cleansing balm ini yang dari Fambo guys, yang ini. Ini menurut aku cleansing balm yang cukup harganya terjangkau ya, di antara Shopee yang aku lihat gitu di Shopee Mall, dia harganya paling murah gitu, terus paling bagus buat aku, terus dia juga ada spatulanya juga gitu, jadi bikin lebih hygienis gitu, terus ya seperti ini gitu. Dipakainya langsung ngebersihin ke muka gitu. Jadi dia efektif banget ngangkat semua kotoran, terus ya bisa ngebersihin dengan maksimal aja gitu. Pokoknya aku suka sih sama Fambo ini. Lalu selanjutnya aku lagi suka pakai toner. Sorry ya guys, biasa lah kalau ngevlog sore-sore itu banyak pedagang guys. Kalau di rumahku lewat banyak, jadi abaikan saja ya. Biarkan abang itu mencari rezeki. Nah, kita lanjut untuk serumnya. Jadi aku lagi suka pakai serum dari Hada Labo guys, yang Goku Jun Premium, bukan Goku Wau ya guys. Jadi ini Goku Jun Premium yang Hada Labo guys. Nah, yang ini. Ini botol kedua yang aku beli karena aku suka banget sama Hada Labo ini, karena memang banget pas aku lagi kulitnya lagi bener-bener sensitif banget. Dia itu kayak bener-bener bisa mengembalikan skin barrier aku, karena dia ini produk yang gak ada pewarnanya, gak ada alkoholnya, terus dia juga gak ada wanginya. Pokoknya cocok banget untuk semua jenis kulit, terutama untuk kulit yang sensitif ya. Aku rekomendasi juga, walaupun emang teksturnya dia agak sedikit kental gitu ya, dan untuk penyerapannya juga butuh beberapa menitan. Kalau kalian tepuk-tepuk gitu nggak langsung menyerap, kulit aku tuh jadi lebih halus, terus lebih kenyal gitu, karena emang dia benar-benar bisa memoisturize kulit aku tuh dengan sempurna, bekerja sangat baik. Selanjutnya aku mau kasih tahu sama kalian, yaitu serum favorit aku di bulan Juli jatuh pada kedua serum ini guys, by Scarlett Whitening dan Sampai Ni. Aku suka banget. Pokoknya kedua serum ini udah aku review di video aku yang ini dan yang ini guys. Ya, kalian bisa lihat tuh full reviewnya, mulai dari ingredient, cara pakai dan segala macam. Intinya aku suka banget sama Propolis B5 Glow Barrier Calming Serum ini ya, yang ini, karena dia benar-benar bisa mengembalikan skin barrier. Pokoknya dia tuh kayak menyehatkan serta memperkuat skin barrier, terus bisa bikin kulit tuh cerah, kenyal. Aku suka banget, benar-benar bisa memoisturize kulit aku yang memang aku lebih ke extra dry banget gitu, karena apa, dia rich banget kandungannya, ada emas-emas gitu loh. Aku suka banget nih guys, kalau nggak percaya, bagus banget ini. Aku nyebutnya dia benar-benar serum bergizi, dan yang ini dia bisa menyempurnakan kulit aku tuh jadi lebih cerah dan glowing guys, seperti namanya Glow Tening Serum. Ini aku suka banget nih. Pokoknya kalian mesti tonton video aku untuk kalian bisa lebih tahu sebenarnya kandungannya apa, manfaatnya apa yang didapat, karena emang dia bagus banget.
Dan yang terakhir adalah alat pemijat wajah yang kemarin udah jadi pertanyaan ciwi-ciwi di Instagram aku. Karena emang sengaja aku tampilkan ini di akhir karena biar kalian tuh tonton video ini sampai habis, guys, gitu. Nah, ini aku membutuhkan ini untuk perawatan kulit aku, untuk menjaga penuaan dini dan bikin kulit aku tuh enggak kendor-kendor gitu, guys, gitu. Jadi kemarin tuh aku lagi cari-cari nih dan ternyata aku dapat di Shopee Mall lebih tepatnya. Dan Shopee Mall-nya juga itu bukan di Indonesia, guys, tapi dia Shopee Mall dari Shopee luar gitu. Kalau enggak salah kayaknya dari Cina gitu ya. Jadi pengirimannya tuh lumayan lama sih, jadi semingguan lebih lah gitu. Tapi kemarin juga aku datangnya sih pas sih kayaknya hitungannya masih seminggu kurang gitu, malah lebih cepat gitu kan, guys. Nah, ini adalah alat yang diperuntukkan untuk kulit yang memang untuk usia 28 atau 30 tahun ke atas, untuk bisa mencegah penuaan dini atau bisa bikin kulit itu lebih halus, terus jadi kayak apa, kenceng gitu loh aku. Nah, ini namanya apa sih? Pokoknya nanti linknya semuanya udah aku cantumin di deskripsi box aku ya. Nah, untuk kalau kalian mau beli gitu, dia kayaknya nggak ada namanya sih, guys, gitu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, gitu. Nah, terus kalau dibuka dalamnya itu, ada pengirimannya aman sih, terus ada buku petunjuknya gitu. Ya, terus aku juga dikasih chargernya juga, ada kayak kabel gitu deh. Kok nggak salah ada kabelnya sih? Oh salah, guys, aku ingatnya itu adalah power bank aku. Maaf ya, guys, itu disalah. Pokoknya ini nggak ada sih chargernya karena memang dia membutuhkan baterai, guys. Nah, bentuknya seperti ini nih, guys. Nah ini guys. Ya, jadi dia memang kepalanya itu ada dua dikasihnya gitu. Yang ini khusus untuk daerah mata, pijat mata. Dan yang ini tuh, yang ini ya, guys. Nah, yang ini baru untuk pijat di wajah gitu. Jadi ini emang bisa dilepasin gitu cara pakainya. Nah, gitu. Jadi bisa gantian gitu, guys. Nih gini. Nah, ini pakai baterai. Entar, aku taruh dulu. Baterainya itu kalau dibuka, di sini tuh ada tulisan on off open gitu. Kalau open ya dibuka gitu. Nanti baterainya tuh kalian taruh di sini. Ini mudah banget sih dipasangnya. Nah, ini getarannya nih biar kalian tahu nih. Pas di on, kalian dengar sendiri. Nah, ini getarannya kenceng banget, guys. Jadi kalau habis pakai serum lebih enak nih, cek. Set, enak banget, guys. Pokoknya ini benar-benar bisa merawat kulit wajah tuh lebih kenceng, terus lebih halus, terus tekstur kulit tuh jadi rata, terus kayak garis-garis wajah juga jadi lebih halus. Ini bagus banget, enak banget. Dan ini rekomendasi buat kalian yang emang pengen merawat kulit kalian di dalam rumah aja. Jadi ini gampang banget pasang pakainya juga. Nah, tuh yang lebih aku sering pakai sih ya ini. Apa sih, pas bagian untuk mata tuh aku suka banget nih, apalagi kalau misalkan ini ya, apa, kalau mau tidur. Aku biasa pakainya tuh mau tidur, jadi di naik rutin aku biasanya aku pakai. Nah, tuh ini juga sama nih, guys. Nah, ini tuh kalau dipakai, kalian habis pakai eye cream ya, kalian set ini enak banget, guys. Nih, pokoknya di daerah mata itu kerutan-kerutan penuaan dini itu bisa terlihat dari garis-garis wajah pas tepat di mata nih, garis-garis mata itu. Nah, itu kalau kalian rutin pakai alat ini tuh kayak bisa meratakan garis-garis halus, menyamarkan garis-garis halus, menyamarkan wajah yang nggak rata gitu loh teksturnya gitu. Aku suka banget, rutin banget pakai ini karena emang harganya juga terjangkau banget, guys. Dia waktu itu aku dapat promo kayaknya kurang dari
100.000 guys, kaget kan? Karena waktu itu aku beli pas lagi murah lebay kalau nggak salah ya gitu. Nah itu aku pokoknya abis itu dapat bebas ongkir langsung guys. Pokoknya yang mau beli kalian klik aja linknya di deskripsi box aku ya. Oke guys, itu aja beberapa produk random yang kemarin jadi favorit aku di bulan Juli. Kalau masih ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Tinggalin kolom komentarnya. Hayo, hayo, hayo semua bersuara biar kita cantik sama-sama. Nah, pokoknya nanti di next aku akan kasih lihat juga nih favorit Agustus, di bulan Agustus apa aja. Pokoknya insya Allah aku akan buat juga. Itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Ya, gitu aja deh. I hope you like it. Don't forget like, comment, and subscribe. And share ke media sosial kalian ya. Okay, see you next. Bye-bye.